gue di lift. Kamu mau ke kampus nggak? Iya, gue memang mau ke kampus juga kok. Tapi gue harus nunggu si Sandra pulang dulu. Tungguin ya. Palingan bentar lagi juga dia pulang kok. Oke deh, dah. Bayul, Sohib datang. Sohib, Sohib. Mana aja kamu berminggu-minggu? Aku kan butuh beberapa keterangan lagi tentang makhluk-makhluk alam gaib. Cemen, sekarang mau nanya apa lagi? Sekarang tanggung, sekarang aku mau ke kampus. Kamu mau ikut nggak? Boleh. Nah itu Sandra pulang. Mau kemana mbak? Aku mau ke kampus, tapi nunggu kamu pulang dulu. Udah biar saya beresin aja mbak. Oke deh, aku berangkat sekarang. Kamar nggak aku kunci kok. Ya, dah. Ayo dong. Aku nggak usah ikut Jill, masih capek. Dan lagi kasihan Sandra kan sendirian di rumah. Oke, tapi kamu jangan macem-macem ya. Percaya deh sama gua. Nah ya. Berapa bulan lagi kalau aku sudah jadi sarjana, aku nggak usah sering-sering kesini lagi. Bagus kan? Bagus, bagus. Belum selesai juga, San? Belum, sedikit lagi. Ntar juga selesai. Kalau gitu, gue ke perpustakaan dulu. Nanti lo kalau udah selesai, lo cari gue di sana ya. Iya deh, ntar gue nyusul ke sana ya. Cil. Pak, laboratorium itu apa sih? Laboratorium tuh tempat orang mencampur-campur berbagai macam zat-zat kimia. Juga tempat orang melakukan percobaan kimikal. Oh, bangsa jin juga ada yang melakukan hal begitu? Maksud sih? Iya, kebanyakan mereka berhubungan dengan tukang-tukang sihir. Tapi jumlahnya nggak begitu banyak. Jadi sebenarnya bangsa tuyul tuh ngerti nggak sih soal ilmu kimia? Ya enggak! Bangsa tuyul hanya bisa melakukan satu macam pekerjaan, yaitu mencuri uang selembar. Syukur deh kalau gitu. Eh, Cil, kamu ingat ya, di sini nggak boleh berisik. Nah, berisik juga nggak apa-apa. Lagian siapa yang bisa dengar suara ngegut? Kayaknya bau siu, Cil. Nah, dari arah sana. Asik, nggak ada bau jindal kentung. Bagus, mungkin dia bersembunyi di dalam gedung itu. Ayo kita ke sana. Ayo. Oke, okay, Yul. Kerjaan gue udah selesai sekarang. Oke. Okay. Kalau gitu sekarang lo yang nunggu gue ya. It's okay. Bahasa buka sampai malam kok. Oke. Okay. Oh, kebetulan ada yang harus gue catat nih. Ya udah, catat aja. Aduh. Kelamaan nunggu, aus juga nih. Oh iya. Di laboratorium tadi kayaknya ada susu. Jalan-jalan dulu sebentar, sekitar sini aja. Paling-paling ke laboratorium tadi. Tapi kamu jangan ganggu ya. Ganggu apa, Yul? Enggak, kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duh, di mana ya? Tadi aku lihat kok. Nah, itu dia. Wah, asik. Apa nih?
jadi enak. Ogut bisa juga. Siapa tahu kelak ada bangsa tuyul yang jadi profesor atau ahli kimia. Udah, mendingan Ogut minum. Udah haus. Itu dia, mau kemana dia sekarang? Temennya yang gendut nggak ada. Kenapa dia? Hah? Kebetulan kalau dia lagi sakit, kita lebih gampang menangkapnya. Ayo! Ayo, jangan bawa waktu. Langsung kita bawa ke gunung. Kok berat deh? Badan Ogut jadi gede. Tapi serba berat. Biarin deh. Yang penting kedua anggota itu nggak berani lagi ngedeketin gue. Ibu, apa tuh yang dipakai si Ujil tadi? Kok badannya tiba-tiba gede begitu? Gue juga nggak tahu. Oh, mungkin dia baru dapat ilmu yang baru. Bisa jadi. Pantas. Dia tidak perlu pengawalan si Kedung lagi. Putus di harapan kita. Eh, jangan putus asa. Belum tentu juga. Kalau Ucil memang sakit, pasti dia akan mengejar kita sekarang juga. Ini ternyata dia tidak muncul. Bagaimana? Tunggu dulu. Apa mungkin dengan ilmu barunya itu, Ucil bisa jadi besar, tapi tidak bisa menembus dinding seperti umumnya bangsa kita, bangsa tuyul? Bisa jadi. Bagaimana kalau kita intip secara diam-diam? Oke, tapi kita mesti hati-hati ya. Ya. Ayo. Lu kok mengecil lagi? Rupanya susu hasil ramuan Ogut hanya berkhasiat untuk beberapa menit aja. Tapi lumayan, kedua Ogut itu gak berani lagi datang kemari. Nah, sebelum mereka pada datang, lebih baik Ogut bikin ramuan yang kayak tadi. Wah. Ucil udah mengecil lagi. Tapi kita mesti tetap hati-hati. Kalau ilmu membesarkan tubuh digunakan lagi, kita harus cepat-cepat lari. Tuh, gitu. Apa itu yang diminumnya? Mana gue tahu. Ayo, kalau berani lo kesini. Injek lo. Kenapa dia? Begitu kita mau tangkap, dia mulai jadi gede. Kayaknya dia betul-betul kesakitan. Aduh. Bagaimana? Kita tangkap saja dia. Boleh, kita coba. Sekarang Ogut udah tahu cara kerjanya susu ramuan Ogut ini. Kalau begitu, nggak boleh jauh-jauh dari susu ini. Begitu mencium, tenggak lagi. Kartu gue udah habis, sebentar ya. Ya, San, dompet gue ketinggalan. Kartu kredit gue semuanya di situ lagi. Gimana ya? Kayaknya gue harus nelfon Sandra deh, biar dia bawa itu dompet ke sini. Kita telepon ke koin aja yuk. Iya deh, yuk. Halo? Oh, Mbak. Kenapa, Mbak? Dompet Mbak ketinggalan. Di kamar. Di bawah bantal. Sandra lihat benar ya. Halo? Ada, Mbak? Iya. Oke, Sandra antar kampus ya sekarang.
Dadah. Itu tidak penting. Yang penting bagaimana caranya supaya kita bisa merebut susu campuran itu. Ha, kita minum. Kemudian kita bisa menjadi besar kayak Ucil tadi. Ya, betul juga. Tapi bagaimana untuk merebutnya? Ya, gampang. Pada saat tubuh si Ucil muncul lagi, kita rebut susu campuran itu sebelum dia sempat meminumnya. Ide yang bagus. Kadang-kadang otak lo encer juga daripada otak gua. Terus kita gimana sekarang? Gampang. Sekarang kita ini aja dia. Bentar lagi kan si Sandra datang. Kita ngebaso dulu, baru abis itu kita ke mall. Ya. Kalau gitu gua amanin dulu ya cairan yang gua panasin tadi. Mungkin sekarang udah dingin. Jadi kita bisa langsung berangkat. Gua ikut ya. Yuk. Ya. Kayak suara perempuan manusia menjerit dari laboratorium. Iya, coba kita intip yuk. Hah? Ada perempuan manusia pingsan? Shh, jangan keras-keras. Nanti Ucil melihat kita. Hah? Kalau Mbak Il bangun dan melihat Ogut, bisa-bisa dia pingsan lagi. Yul! Eh, tolong dong! Kenapa dia? Nggak tahu, tiba-tiba dia menjerit dan roboh pingsan. Kalau gitu kita bawa ke tempat yang lain. Akhirnya ketangkap juga lo, Cil. Eh, Bongo, lo pegang kuat-kuat. Gua mau minum ramuan susu raksasa. Eh, itu ramuan Ogut, bukan ramuan raksasa. Tinggal dikit. Eh, Cil, lo apain susu ini tadi? Bisa membuat badan lo melar. Gua campur sama cairan yang lain. Iya, campuran apa? Eh, itu mah rasa Ogut. Eh, lo mesti kasih tahu gua. Kalau enggak, gue siksa lo. Enak aja nyiksa. Eh, lo diperintah raja kan untuk menangkap dan membawa Ogut ke gunung. Gak ada tuh perintah nyiksa. Masa bodoh, emangnya gue pikirin. Hey, jangan galak ah. Cil, setau dong Cil. Ntar lu kami lepas. Nah, setelah itu kami akan berusaha untuk tidak ketemu lagi sama lo. Nah, lu bebas kemana saja pergi tanpa ancaman dari kami. Kalau perlu lu ke luar negeri. Emang Ogut goblok. Setan itu tukang bohong. Rayuan lu gak bakal mempan deh. Ada apa sih? Kenapa dia? Enggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Tapi dia sempat menjerit dulu kok, baru rubuh pingsan. Coba lihatkan di toilet ini. Yul, Yul, sadar Yul. Udah. Mbak? Loh, Mbak Yul kenapa? Iya, kenapa Yul? Kok kamu tiba-tiba menjerit? Terus pingsan? Enggak, gue cuma ini tadi ngerasa aneh sama bau-bau zat kimia yang ada di lab tadi kok. Ah masa? Lu kan udah sering masuk ruangan lab. Baunya biasa-biasa aja kok. Ucil kemana? Tadi kan sama-sama Mbak Julia kemarinya. Ucil! Aku di sini! Hei, Cil, cepet kasih tahu gue sebelum kesabaran gue habis. Enggak! Oke, terpaksa gue memukul lo. Hei, gua pecahin kepala lu. Untung kamu cepat datang sini, kalau enggak Ogut udah dibawa ke atas gunung tuh. Ngapain kamu sampai ketangkep? Mbak Yul pingsan tuh, tahu enggak? Lah, tadi pingsannya kan di situ. Kenapa pingsan? Ah, ceritanya panjang. Sekarang bayinya mana? Di luar tuh, yuk. Hei, mungkin Ucil lagi mengajarkan cara membuat ramuan itu kepada kentung. Hei, kita intip yuk. Ayo, ayo. Ya, mereka sudah pergi. Mari kita coba membuat ramuan sendiri. Ayo, yuk. Nah, susu dan bermacam campuran ini ada di sini. Berarti Ucil membuat ramuan itu dari bahan-bahan ini. Oh, ayo kita coba. Kalau begitu kita coba yuk. Kita coba. Lu tumpahi. Gak apa-apa. Ya, kita coba yang campur yang lain. Yang ini? Lu gue naik. Iya. Aku minta maaf ya, udah bikin Mbak kaget dan shock. Mbak, ini dompetnya. Saya pulang duluan ya, Mbak. Sama-sama aja deh. Kita juga udah mau berangkat kok. Oh, iya. Udah sore. Cuy, jangan lari lu. Wah, satu jam, Mbak. Iya.
Cil, jangan lari, Cil. Gua nggak takut sama mereka. Gua injak mede lo. Hahaha.